yang diperbolehkan untuk cantrang ini adalah hanya kapal-kapal yang sudah terdaftar dan sudah dilakukan pengukuran ulang. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada yang mau naik kelas, kita temukan karena pengukuran dulu itu ternyata terjadi markdown, karena kami hanya menerima dari Kementerian Perhubungan. Tapi alhamdulillah dengan Undang-Undang CK, PP-nya sedang kita godok sekarang, pengukuran kapal perikanan nanti diserahkan dan akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sendiri.